lagi random low C. Let's go random low C. Masih di game House Flipper Mini, House and Designer. Ya, kemarin terakhir itu kita kehabisan uang ya. Terlalu banyak foya-foya. Sampai kita bersini ya. Oh iya, kita harus beli speaker untuk menambahkan gitu ya, biar nggak satu di sana. Kemarin kemarin terakhir waktu mau beli speaker ternyata uangnya sudah habis. Nah, sekarang udah ada ya. Nah, ini kayaknya game ini akan berakhir kalau rumah ini udah beres kayaknya. Dan mungkin akan lanjutkan tunggu update-nya. Oh iya, aku lupa. Lantainya itu ternyata belum dirubah. Kita rubah warna apa ya? Carpet blue, carpet white, carpet. Kayaknya mending pakai carpet deh. Atau carpet mix itu kayak yang ini ya, carpet brown. Wow, nah jadi lumayan cozy gitu kan. Oh iya, satu yang kurang di sini tuh lampu. Kita belum punya lampu dari kemarin. Ntar kita cek kamar mandi ada, ruangan tidur oke, ada, tapi ruang tamunya nggak ada lampu ternyata, pantesan gelap. Kita akan pasang dua lampu aja deh. Ini aja deh, aku suka yang ini. Satu di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah gini. Nah, satu lagi di tengah sini aja deh. Nah, di sini ya. Dan gitu ya, lampunya udah ada dua. Tapi uang kita masih 600 ya. Kita harus bekerja dulu deh. Kalau gitu, karena coba kita lihat ada bunga nggak di sini, dekor. Bunga, 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 tapi yang di atas ya vase nggak ada. Rock of flowers. Ah, ini jadi kaktus. Taruh sini nih lumayan. Nah, untuk mempercantik gitu ya. Jadi sih sekarang oke, kita kembali ke gamenya. Tadi ada gangguan sedikit. Yaudah, kita langsung mulai bekerja dulu deh. Yang 580 aja deh, yang lebih banyak gitu ya uangnya. Berapa ya, cuma 30 perak, gak apa-apa. Ya, kita ada di sebuah ruangan. Nah, ini udah pernah. Nah, ini nih sebelahnya. Jadi pekerjaannya tuh berulang gitu ya. Ini kan bosen juga gitu lihat. Terlalu lagi berduit. Tapi kerjanya berulang gitu loh. Oh, ya udah deh, gak apa-apa. Demi uang, kita harus bekerja keras. Ya. Jadi, melakukan hal yang sama terus, menerusin bersihin ini. Bersih-bersih. Karpetnya juga. Oh, pokoknya itu buat pusing ya. Atau cuma aku doang yang merasakan seperti itu. Nah kan sisa satu, kita deh ambil dulu sampah. Ambilin dulu sampah, sampah, sampah. Tolong ya sampah. Karena ini kita jualin aja. Jangan dijual ya barang orang. Yang satu lagi nih noda. Oh ini nih, kelihatan-kelihatan. Aduh. Ini aku juga pengen beli pet yang satu lagi, yang anjing itu ya. Cuman uangnya gak cukup sih, 500. Phew. Sofa blue with 3 sections. Sofa blue section. Oh, pegangnya sini mungkin. Nah, ini ruang tamu kali ya. Ini juga bisa dipakai sih buat ini apa namanya? Buat kita ngebangun yang The Sims itu. Nah, ide-idenya bisa dari sini. In the floor, ada tulisan in the floor. Nah, ini nih. Idenya tuh dari sini nih. Nah, next standard. Next standard. Jarang banget ya rumah ada next standard ini memang. Saja coffee machine. Oh jadi, oh itu kan bener kalau sini ada tamu-tamu gitu ya, datang nggak usah ke dapur, sini aja langsung dikasih kopi itu mungkin ya. Nah habis itu oke, beres. Nah, lanjut ini dulu deh yang deket. Nah, ngambilin sampah, bereskan semuanya. Sampahnya itu di mana ya? Nah, itu seperti biasa kita akan menjual dulu supaya nggak ribet gitu ketika tata letak yang lain. Kita bersihin di 580. Sabar. Kemarin kita habis foya-foya ya, benerin apa namanya, ngedekor ruang tamu. Ternyata ruang tamunya kekurangan uang. Kita kurang uang buat ngedekor sih. Sudah, yang penting setengah jadi ya ruang tamunya. Oke, 10 wallpaper strips. Wallpaper strips. Aku masih lupa gitu loh. Ininya kayak ini tuh apa, itu apa, kayak scones itu kan ternyata lampu yang buat di pinggiran itu. Nah, aku masih lupa. Laminate floor with glass with chest.
Des, with chest. Nah, ini dia. Oh, di mana nih? Sini aja deh yang enggak ada sinar mataharinya. Kan kalau misalnya bagus sih kalau sinar matahari, cuman nanti saya up. Office chair white. Serap tuh apa ya? Saya Indonesia-nya serap tuh apa ya? Kesinaran. Sinaran bukan sih. Pokoknya gitulah ya. Kalau kalian lihat cahaya matahari gitu ya, saya serap deh. Oh iya, kalian sering nonton apa sih akhir-akhir ini? Classic chair white. Apakah ada sesuatu yang baru kah? Itu yang sedang booming itu apa itu? Meme gitu. Aku gak ngerti sama orang-orang yang ketawa sama duar-duar itu apa ya maksudnya? Ini apa yang kudet? Apa gimana ya? Karena aku belum ngerti maksudnya duar itu apa gitu. Dan aku cari di beberapa internet. Maksudnya ada gitu animasi, tapi animasinya tuh animasi ini Barbie Utopia ya, kalau saya yang bermain itu ya. Ini paling sedih Utopia ya, kayak gitu ya, pokoknya. Tapi maksudnya duar-duar itu apa? Ada yang bisa jelasin di komen? Duar itu apa sih? Aku gak tahu benar-benar. Ayo kita lanjutkan lagi. Gangguan teknisi yang kedua. Jadi sudah ada dua kali gangguan teknisi hari ini. Untuk recording itu memang susah ya. Harus mencari waktu yang tepat dan ya begitulah. Bukan begitu deh. Oh iya, nanti next aku juga mau ini loh, apa namanya, ada puisi ya yang memang aku buat sendiri. Dan ternyata waktu aku kuliah jadi aku buat puisi gitu ya, ada tugas buat puisi dan puisinya itu ya menurutku lumayan. Nah, dan kebetulan motor tolong pergi. Nah, dan kebetulan puisinya itu masuk best of in the class. Nah, jadi aku langsung sedih dong liat ini. Ya, jadi nanti mungkin aku akan share puisinya. Mungkin dalam bentuk narasi gitu lah. Pokoknya secepatnya deh nanti aku buat tentang puisi itu. Biar kalian juga tahu tentang pengalaman hidup. Biar jadi pengalaman buat kalian sendiri. Maksudnya gitu. Ini sedih banget ya. Ini tempat tidur apa gudang apa-apa. Coba ada kasur. Mobil disatuin. Apa supirnya tidur di sini? Kan kasihan supir tidur di sini. Majikan macam apa yang membiarkan supirnya tidur di sini? Udahlah, kita bekerja saja dulu. Kita kan sebagai outsider ya, dari luar. Nah, udah ada 3 gangguan hari ini. Ngeditnya pasti lumayan lama nih. Jadi mungkin video ini akan tayang di hari Minggu deh kayaknya. Sepertinya dari Minggu. Aduh. Aku gak ngerti deh. Kan tetangga aku tuh maksudnya let's say dia adalah seorang yang bekerja gitu. Jadi ada orang gitu yang ke rumahnya. Tapi yang aku gak ngerti adalah kenapa si bapak-bapak yang kerja di situ itu selalu bolak-balik selama 10 menit sekali. Enggak sih, 1 jam sekali berarti. 1 jam sekali tuh jadi naik motor keluar terus balik lagi. Terus nanti kesana lagi, jadi bolak-balik gitu aja ya. Ini gak ada, gue lagi tambahnya. Mau di atas mungkin. Nah itu aku gak ngerti gitu ya. Coba kan sebenernya gak bisa diinikan oleh kata-kata deh. Entah di atas ini gak ada lu. Gak ada. Masa kita gak akan 100% lagi sih? Ya ampun. Kok gak ada ya? Masa kita harus jualin barangnya? Aduh. Ini mobilnya sebersihin gak sih? Iya, bersih-bersih gitu. Oh ya, tadi si bapak yang sebelahku itu, dia kerjanya itu ya notaris lah ya. Cuman aku tak tahu kenapa dia keluar masuk. Jadi rumahku tuh di dalam gang gitu. Dia keluar masuk gang itu selama 1 jam sekali gitu ya. Keluar masuk. Dia tukang notaris. Apa? Tukang coach. Aku tak tahu sih, mungkin kerjaannya banyak ya, harus nganterin surat ke yang lainnya. Oh iya, harus positif. Nah, ini dia ban bekas. Mungkin dia kerjanya ini apa namanya, ngurusin surat ya. Jadi kalau ngurusin surat kan pusing banget ya sama pemerintah. Harus menghadap pemerintah kesana kesini, dilempar kesana kesini. Kayak pernah gak sih, kalau aku juga pernah tuh di kuliah. Misalnya, karena aku ke prodi, aku mau minta surat apa misalnya. Terus dari prodi tuh, bukan gak tahu sih maksudnya. Coba tanyain ke bagian yang di bawah. Aku terus ke bagian ke bawah. Gak tahu itu adanya di prodi. Masa gitu, terus aku balik lagi ke atas. Oh ya udah, nanti ditanyain dulu ke bagian bawah. Kok gitu sih? Kalian pernah gak digituin? Atau gak dosen PHP, kalian pernah gak sih? Kalau aku pernah banget. Dan itu menyedihkan sekali. Karena niatnya kan kita belajar ya.
ya walaupun misalnya tidak mengerti sebagainya, tapi kan niat kita itu kan belajar. Ya tapi dosennya gak masuk juga gitu gak sih? Kalian lagi niat belajar dosennya gak ada, kalian lagi malas banget ngantuk banget tapi dosennya ternyata ada. Tapi untungnya kalau aku itu tidak pernah, mungkin pernah sih, tapi setelah ingat aku tuh gak pernah bolos karena ya sayang ya udah bayar uang kuliah, uang kuliah tuh udah mau bayar, disuruh masuk kelas, ngajain tugas, ya seperti itu lah. Ini yang menyebelin nih, 24 lagi kan, coba kita terangi. Kok di segini itu gak ada? Nah ini, cuma satu. Sebenarnya ini harus bagus banget nyarinya. Harus cepet beres gitu loh. Oh di bawah mungkin ya. Bentar ini cepet cari yang sini. Nah kan udah berjalan kan. Itu baru 10 menit. Itu motornya udah pergi lagi. Nanti pergi lagi balik lagi. Aduh. Nah satu lagi. Satu lagi darah hitam. Gimana kamu? Bisa naik ke atas mobil ya. Oh di sini mungkin di bawah mobil. Mobil gak ada. Gak ada lah benar. Kan udah pisah kan, gak ada kan? Masih sih, enggak, tunggu bentar. Kita naik, sini aja naik, ini nih. Siung, gak ada kan? Noda, kamu di mana? Oh ini nih. Nah, bukan, gak ada. Udah dong, gak ada. Udah, daripada kita berkeliling-keliling gak jelas, kita sudahi saja. Aduh, tak apa-apa deh. Lumayan dapat 500 juga, lumayan. Ya, udah 1000. Emangnya mau nambahin apa lagi ya? Oh, aku mau nambahin ini sih, apa namanya? Kayak, kita punya darts dong. Lumayan nih buat main. Tapi kalau gimana ya? Kok bingung? Kalau di sini? Boleh lah ya di sini ya. Oke, aku mau beli ini loh, kayak ini. Nah, kayak gini nih. Picture-picture gitu ya buat menambah asri, keasrian gitu ya. Uji gitu, anggap saja kita udah pernah kesana gitu walaupun belum. Terus apa lagi ya, di mana ya? Oh di sini nih. Nah ini kan kosong ya, kita hias juga. Ya ini gini satu. Oh jangan deh, ini kan world map aja. Nah satu ini kamu pindah ke kemana dong dia? Sini aja deh, lumayan bagus. Nah ini world map aja gitu ya. Mungkin yang kurang satu di sini itu pohon ya. Kita kekurangan pohon. Nah ini bagus nih. Tapi hitamnya di mana ya? Dan nah, itu kucing keinjekin aja terus. Ini jenis ini. Tengah-tengah. Nah. Ini dong bentuknya nih. Ini kan bagus. Terus butuh apa lagi sih? Vas tuh apa ya? Oh vas kecil ini. Emang bagus ya kalau kita di sebelah TV. Mungkin nanti jatuh, ada anak-anak. Apa lagi? Oh ya, mungkin yang kita butuh itu kayak tempat buat buku gitu kali ya. Tapi ini, kita pindahin ke sini aja. Sebenarnya aku pengen punya anjing. Tapi ini malah, ya dari kucing dulu aja. Semampunya kita mau, ini loh. Yang, apa namanya, tempat myself gini loh. Mending 4, 6 aja deh. 6 itu gak tahu ini kan. Nah, sini aja deh. Geser, maaf, harus geser. Ini biarin di tengah gitu. Nah, udah deh. Nah, jadi buku-buku di sini nanti kita bisa baca, berarti butuh kursi lagi. Kursinya yang gini aja deh. Itu juga semua ya. Sofa belum ini? Jangan ya. Kursi kecil aja deh. Pop ini jangan. Ini aja deh, ini. Ini sih tadi, nah. Armchair, belakang TV banget. Kita juga kasih lampu baca. Nah ini loh, jangan ambil buku, baca buku di sini sambil lihat ke luar pemandangan. Oh ya ada meja kecil, gede terbesar, ini terbesar, meja tebal. Nah ini kecil banget. Apa ya ini? Yaudah deh, sama kayak itu. Kita bedain warnanya. Nah, gini aja deh.
buat apa ini? Ini itu, ya kasihan kucingnya, Dena. Ini tuh buat tempat telepon, karena kita nggak punya, walaupun udah ada di luar, tapi Gambi harus punya dong. Oh ya, kita nggak punya ini. Oh iya, kita nggak punya meja kerja gitu loh. Gara-gara peret ini. Kok bisa aku bingung, peret mau dipindahin kemana? Peret kesini, tapi nanti nggak ingin kita masuk dong. Jadi gini, oh kita ambil laptop aja gitu. Anggap aja ini tempat kerja gitu ya. Bener. Oh, komputer modern aja deh. Gak ada duitnya dong. Hei, sedih hatiku. Gak punya uang. Aduh, tapi ada deh. Segini dulu untuk video hari ini ya. Lihat nih, kita udah ada tambahan. Belakangnya buat ruang tamu, TV, dan segala macam. Belakangnya buat nanti kita kerja harus beli laptop dan yang lainnya. Kalau gitu, sampai sekian video hari ini. See you in the next video. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you, bye.